Pelantikan pengurus cabang Paguyuban Palembang Bersatu atau PMPB Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024-2028 digelar dan dihadiri oleh ribuan anggota dari DPC serta PAC di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara ini digelar di Pendopoan Serasan Sekate, Rumah Dinas Bupati, Selasa 3 September 2024. Acara ini dihadiri langsung oleh Dewan Pembina Provinsi Sumatera Selatan, Sarial Usman, serta Ketua Umum PMPN Musi Banyuasin, M. Yusuf, Asisten 1 Pemkab Musi Banyuasin, serta dihadiri oleh aparat TNI dan Polri. Pengurus PMPB Kabupaten Musi Banyuasin sudah berdiri sejak 20 tahun lalu, dan kini mempunyai jumlah pengurus dari DPC hingga PAC sebanyak 9.321. Jumlah pengurusnya untuk DPC itu 49 orang, untuk PAC di 15 kecamatan itu 570 orang, untuk ranting di 229 ranting dan kelurahan itu. Selain sebagai wujud kekeluargaan serta membina kerjasama dengan pemerintah Musi Banyuasin, PMPB yang ada di wilayah Musi Banyuasin juga bertujuan mempersatukan elemen masyarakat untuk bersama membangun Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Tim Liputan, BNews TV. BNews TV.